mewah banget ya. Pertama ready di pasar. Ini ready juga untuk kacer nih. Kacernya full amjar body. 150.000. 150.000. 150. 100.000. Rotol jantan. Rotol jantan. Kita lanjut di sini ready juga untuk cuca pantai. Penambahan rotolan jantannya ya. Untuk 1 juta aja. Ada juga nih. 1 juta aja ya. Nah, pilihannya banyak ya. Oh, pilihannya ya. Banyak. Ini yang harga satu berapa? 1 juta sama. 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan seperti jauh dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Oke teman-teman, untuk kali ini saya mau review ke kios Lancar Jaya. Ini untuk pengunjungnya lagi pada mantau-mantau juga. Nah, ini kelihatannya ada masuk baru untuk burungnya. Kita akan tanya burung apa untuk yang masuk hari ini. Lalu kita akan tanya langsung sama Mas Hedinya untuk stok-stok terbaru berikut harga-harganya ya. Assalamualaikum Mas Hedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Alhamdulillah sehat. Nah hari ini kita ada bongkaran lagi. Ini ready ada belanjangan. Ini terbaru ya. Terbaru. Ya ini belanjangan sama soft lock. Soft five leg, five leg ya. Ya belanjangan sama soft lock. Nah, ini suaranya lebih mewah. Nah kita jual di angka harga spesial, kita jual untuk pengambilan banyak 600.000. 600.000. Ya untuk pengambilan satu ekor kita kasih 700.000. Itu untuk kelamin udah dipilihin atau gimana ya? Ya kita sortir yang jantan. Kita sortir yang jantan. Nah untuk paradis. Paradis. Kemarin ready, hari ini ready lagi. Ready lagi. Ya dan alhamdulillah kemarin kirim-kirim ke Jogja, ke Bandung, ramai sekali untuk belanjangan dan paradis. Nah bosku yang dekat langsung merapat saja ya. Kalau yang jauh bisa kita kirim-kirim. Nah hari ini kita ada pengiriman juga belanjangan kalandra. Kalandra. Ya hari ini kirim kalandra 20 ekor ya. 20 ekor. Pengiriman ke Jogja. Jogja. Ke Jogja. Ya. Untuk ongkir Jogja kita kasih bisa kereta ya Pak? Kereta. Ya pakai kereta. Kereta. Jadi untuk pengambilan banyak, ngirit, ongkir, harganya untuk lebih murah. Berapa ini kalau satuannya? Ini untuk satuan kita jual kena 700.000. 700.000. Karena untuk ini Bapak ngambil 20 ekor, kita kasih 600.000-an. 600.000-an. Ya. Ini kirim ke Jogja. Nah, ini satu box kita kasih 10 ekor. 10 ekor untuk ya. Perboknya. Oh, kirim ke Jogja guys untuk beranjangan kalandra ya. Nah, yang masih muda-muda. Nah untuk stoknya kalandra ada ya, masih aman ya. Aman. Untuk stoknya ya, hari ini kita packing dulu, ini kita pantau satu persatu. Oke monggo. Nah ini teman-temannya untuk penampakan beranjangan short luck Sanma ya, jenisnya ya Sanma short luck. Sanma short luck. Nah ini harga pasaran masih di harga 1 jutaan. 1 jutaan. Ya karena kita datang langsung dari bosnya. Kita jual dengan harga terjangkau. Kita jual untuk pengambilan banyak 600.000. 600.000. Pengambilan satuan 700.000. 700.000 untuk pengambilan per ekornya. Stok lagi masuk banyak ya temennya. Tuh beranjangan short luck. Ini impor mana sih Om Bos? Impor mana? Mewah banget ya. Pertama ready di Pasar Burung Pramuka untuk belanjangan yang jenis yang satu ini. Apa itu? Jomin. Jomin bosku. Poho sama juga. Nih, poho langsung kirim kemana Pak Iwan? Ke Lampung. Ke Lampung. Yang beli polisi. Yang beli polisi. Yang dari Samsat. Samsat Lampung. Samsat Lampung. Mintanya yang spesial. Mintanya yang spesial, yang body besar. Masih muda, mulus sudah joget-joget. Berapa kalau yang spesial? Nih, harga burungnya 2,5 juta. 2,5 juta. Kandangnya 2,5. Untuk yang kandangnya 2,5. Rodongnya 40.000. Rodongnya 40.000. Langsung full set tinggal. Untuk digantung. Ongkir ke Lampung Pak Iwan mintanya 300. 300 ke Lampung.
Ya travel. Buat pakai travel. Ya. Oh, dia pakai travel. Nah, untuk ke Jabodetabek langsung merapat aja bisa COD. Nah, untuk Jojo kita bisa kirim-kirim. Oke. Okay. Nah, ini kirim boxan. Okay. Nah, ini ada nyelip satu nih, ada Mongol. Mongol. Ya. Belanjangan Mongol minus ringan. Ini di harga 2 juta. Mongol kan mahal banget. Ini separuh harga dong ya. Ya, harga normalnya 6 juta, Bos. 6 juta. Ini dari bos impornya. Tadi dibawain satu minus ringan. Minusnya apa ya? Minusnya itu mata yang kanan bagus. Yang mata kiri katarak ringan. Katarak ringan. Katarak tapi nggak kelihatan ya. Kelihatan ya. Ya, tuh kalau kita nggak ngomong juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Ini cukup harga 2 juta aja. 2 juta aja untuk speknya mulus. Ganjangan Mongol. Untuk kukunya mulus. Mulus. Mulus aman, badan aman, gemuk. Gemuk. Wah, mantap benar. 2 juta aja ini. 2 juta aja. 2 juta aja untuk ganjangan Mongol ya. Mata kanan bagus ya. Mata kanan bagus. Mata kiri katarak di dalam. Katarak di dalam ya. Ya, jadi kalau kita nggak kasih tahu pasti nggak ketahuan. Nah, ini harganya cukup 2 juta aja. 2 juta aja. Siapa cepat dia dapat. Nah. Oke, kalau yang normal di harga 6 juta, stok masih aman ya. Masih aman. Kita lanjut di sini ada cucai ijo nopeng nih. Nopeng 600 ribuan ya untuk cucai ijo nopengnya. Ini stoknya banyak untuk cucai ijo nopeng. Dan nyari cucai ijo nopeng mau yang trotolan tipis juga ada. Dengan dewasa juga ada. Tuh, pokoknya stoknya ambiar, mau yang digantung-gantungin, yang di kotak, pokoknya ready semua untuk cucai ijonya. Ini juga ready untuk cucai ijo mininya nih. Yang nyari cucai ijo mini. Untuk cucai ijo mini di harga? Untuk yang bahan 17, yang udah jadi 200. Kalau yang masih bahan kayak gini di harga 170. Kalau yang udah rawatan, udah rajin bunyi di harga 200.000 untuk cucai ijo mini. Lanjut di sini ready juga untuk cucai pantai. Cucai pantai body besar-besar. Ini untuk stok banyak ya untuk cucai pantai. Besok muncul lagi, hadir lagi. Udah makan pur, untuk harganya 700.000 aja yang body besar ya untuk cucak pantai. Untuk besok pagi ready lagi banyak. Ada juga cucak mas. Cucak mas juga besok. Sudah ready ya. Cucak mas boleh tahu notanya berapa? Cucak mas 600.000. 600.000 ya. Ini untuk pokse Hong Kong ya. Pokse Hong Kong yang udah jinak-jinak ini jinak. Di angka 2.500.000 jantan. 2.500.000 jantan. Jadi kan ada pipi putih sama pipi hitam. Ya. Untuk harganya gimana? Untuk pipi putih 2.5, pipi hitam 2.5. Oh, sama gitu. Ya. Bebas pilih. Bebas pilih. Nah, untuk betina 1.600.000. Untuk yang betina 1.600.000 ya. Nah, ini ada jantan bagus ya. Body besar. Cuma nabrak dikit. Mukanya. Nabrak dikit ya. Nabrak. Kasih 2 juta aja. 2 juta aja. Jantan ya. Jantan. Mukanya genabrak ya. 2 juta aja. Ada satu ekor siapa cepat dia dapat. Terus Robin. Ada Robin. Gimana nih Robin? Robin itu betina, Bos. Betina. 900.000. 900.000 untuk Robin betina. Nama seperti ini burungnya. Terus ini ada Murai nih. Murai pastol. Pastol. Angka 1 juta. 1 juta aja. 1 juta aja Murai Medan Pastol 1 juta aja. Nah, ini juga ada juga nih. 1 juta aja ya. Nah, pilihannya banyak ya. Oh, pilihannya banyak. Ini yang harga satu berapa? 1 juta sama. 1 juta. Ya. Boleh disepil, Bos. Oh, 1 jutaan. Mulus-mulus cakep-cakep. Mulus-mulus ya. Ya, untuk yang gacoran 1.500.000. 1.500.000 untuk yang gacoran. Ya. Bagus-bagus ya. Untuk trotol di harga 8.5, trotol jantan. Untuk trotolan di harga 850.000. 8 to untuk yang trotolan, trotolan jantannya ya. Untuk Murai Medan trotolan jantannya. Stoknya banyak pilihan, body besar-besar. Murai Medan trotolan jantan. Di sini ready juga untuk kacer nih. Kacernya full amjar, bodinya besar-besar, guys, untuk kacernya. Ini kacer dada hitam.
ada hitam. Berapa ini? 270. 270 ribu aja ya untuk kacer jahit. Atau kacer Jawa Timurannya tuh. Udah pada makan pur, bodinya gede-gede ya untuk kacer jahitnya. Terus geser ke sini. Apa ini? Trotolan. Dada putih. Dada putih trotolan. Untuk kacer dada putih yang trotolan kayak ini di harga 280. 280 ribu aja untuk kacer trotolannya. Stok banyak melimpah. Oh, sampai sini-sini untuk stoknya. Untuk kacer trotolan jantan. Terus kalau yang ini apa ini? Dewasa dada putih. Yang dewasa yang dada putih. Pastolan. Pastolan. Tuh stoknya juga banyak untuk kacer pastolannya. Ini yang spek istimewa ya. Yang spek super-super. Makan pur total. Udah makan pur total. Ori Kalimantan. Ori Kalimantan harganya 270. 270. Ori ngepur total ya. Ori ngepur total. Pur total. Pur total. Pur total. Enggak kaleng-kaleng ya. 270 ribu. Stok banyak melimpah. Stok banyak melimpah. Bondol mulus gimana? Sama aja. Sama aja. Ini bukan bondol, ekor dorong. Ekor dorong. Ya, pastolan ini. Pastolan. 270. 270 ribu. Stok melimpah. Stok melimpah. Gede-gede, cakep-cakep. Oh, pokoknya stoknya melimpah guys untuk kacer. Yang pengen kacer harga ringan ya. Hmm. Ya ada minus ringan. Iya. Nah, untuk minus ringan kita kasih 150.000. 150.000. Ya, badannya gemuk, makan pur total. Makan pur total gemuk. Cuma matanya berair dikit. Oh, matanya berair. Ya, mungkin dia kepanasan. Kepanasan ya. Isinya terlalu banyak. Isinya terlalu banyak ya, juga untuk nih. Yang grade A-nya 270.000. Yang ini cukup 150. Body 150 super besar. 150.000 body super ya. Besar ya. Ini kalau pengen ngerawatnya lebih bagus, sering dimandiin, taruh tempat adem. Mantap nih. Bodinya besar bener-bener besar, guys. Besar bener nih. 150.000. Ini juga ada nih yang murah lagi nih. Ada yang murah lagi katanya guys. Ada yang murah lagi. Jangka 150.000 taruh sini ya. Ya. Nah, kalau nyari yang 150.000. Nah, ini bos. Ya, bos. Ini enggak ada minusnya nih. Enggak ada minusnya mata nih. Mata aman, aman, kuku aman. Aman, jantan. Jantan. Rotolan. Rotolan agak kurus dikit. Agak kurus dikit. Sedikit doang. Sedikit doang. Kurus. 150.000. 150.000 rotolan ya. Oke. Nah ini bos, ini minus ringan juga. Minus ringan juga. Trotol jantan. Trotol jantan. Ya, ini mata bagus yang satu ya. Mata bagus yang satu. Satu katarak. Katarak. 100.000. 100.000. Ya. 100.000. 150. 100.000. Trotol jantan. Trotol jantan. Wow. Nah, ini yang ringan juga ini 150. 150. Ini apa nih? Nah, ini juga nih podang hutan. Podang hutan. Oh, minus kurus dikit. Minus kurus dikit. 120.000. 120.000. Minus kurus dikit. Minus kurus dikit. 120.000 ya untuk ke podang hutan. Makan lahap. 120.000 aja. 120.000 aja. Mau dia buat dia aviarinya. Tuh, makan lahap tuh. Monggo untuk ke podang hutan. Red Bishop. Red Bit Shop. Red Bishop. Red Bit Shop. Jarang ada itu. Jarang ada. Itu sepasangnya 1.500. Sepasang 1.500.000 untuk Red Bit Shop ya. Nah, ini jarang banget, cuman ada di sini satu pramuka ya. Red Bit Shop. Stoknya aman untuk Red Bit Shop. Oh, terus geser di sini ada Mozambik. Mozambik Afrika. Udah gacor-gacor. 400.000 jantan. 400.000 untuk yang jantan untuk Mozambiknya. Udah gacor-gacor ya untuk Mozambiknya. Stok masih 100 ekoran. 100 ekoran untuk stok Mozambik. Nah, kalau ini yang betina. Betina 300.000. 300.000 aja untuk Mozambik betinanya. Stoknya juga aman untuk Mozambik yang betina. Terus kita geser lagi. Di sini ada opior jambul. Tuh, kenapa 110.000 aja untuk opior jambulnya. Tuh, penampakannya seperti ini untuk opior jambul. Burung udah pur total untuk opior jambulnya.
yang suka burung opir jambul. Ini suaranya kenceng banget ya. Nah, itu pH 280-an. Di sini ready juga untuk cuaca hijau pH. Tuh, kenapa ya seperti ini untuk cuaca hijau pH-nya? Untuk cuaca hijau pH di sini di harga 280 ribuan aja per ekornya. Untuk cuaca hijau pH, stoknya banyak untuk cuaca hijau pH, pilih-pilih aja. Nah, terus geser ke sini ke burung masranya ada kapas tembak. Kapas tembak yang mulus 380. Yang mulus 380.000. Yang mulus 370. Ini yang mulus banget. 380.000 untuk kapas tembaknya. Kalau ini bondol atau buntutnya kurang, ini 370.000-an untuk kapas tembaknya. Napakannya stoknya jangan khawatir, banyak pilihan. Mau cuca hijau, mau kapas tembak, jenggot Jawa ada nggak bos? Jenggot Jawa aja banyak. Jangan ada di sana. Oh mana kapas tembak? Jenggot Jawa banyak. Jenggot Jawa. Itu di sana bisa jenggot Jawa semua. Bisa bisain jenggot Jawanya. Harga berapa itu? Yang bondol 500.000. Oh, yang bondol 500.000. Yang mulus 5,5. Untuk yang mulus 550.000. Ini bondol ekor dorong semua. Oh, ekor dorong semua. Di gudang masih ada jenggot Jawa mulus-mulus. Heeh. 550.000-an. Uh-huh. Terus ada SRDC. Heeh. SRDC nota 135.000. SRDC Bali 135. Stok banyak ya? Ya, karena di sini stoknya penuh. Penuh banget. Jadi kita taruh di gudang dulu. Gudang dulu. Kalau udah agak serutan baru masuk ke kios. Untuk stok hari ini banyak full ya. Besok pagi ada bongkaran lagi. Ada Poksai merah. Poksai oranye. Poksai laser. Ih. Besok pagi tampil semua itu. Mantap. Nah, ada juga sikatan londo, kita masih stok full. Sikatan londo. Nah, untuk sikatan londo udah pada pur total. Udah pada pur total semua. Ya, kita kasih harga spesial, bos. Untuk yang mulus kita jual di angka 5.500. 5.500 untuk yang mulus. Ya, untuk yang bondol kita jual di angka 4.500. Untuk yang bondol 4.500. Oh, ini mumpung kesempatan ya, bondol 4.500. Dirawat seminggu juga udah mulus lagi. Mulus lagi. Lumayan 1 juta kan ya? Ya, diskonnya 1 juta. Diskonnya 1 juta loh. Ya, enggak main-main diskonnya 1 juta loh. Kalau yang bondol nih kan udah pur semua, udah pur semua. Udah pur semua. Oh. Ini gacor nih, pocong nih. Gacor bener. Yang tadi tuh. Gacor bener itu. Berapa? Sama kan harganya? Untuk yang gacor udah sama yang 5,5. 5,5 itu bonus saja. Ini ya, coba ya tak track sama ini ya. Coba di track. Ya, ini gacor bener soalnya itu. Nah, kita ini satu tempel di sebelahnya. Tempel sebelahnya. Ah, langsung buka-buka ya, langsung perang. Ini dia masih muda dia karena. Oh iya, dia langsung kelihatan. Langsung nantangin bentar. Bunyi terus itu. Gacor bener. Untuk sikatan londo yang gacor apa yang belum gacor ini kita kasih harga 5,5 ini. 5.500.000 ya. Yang ini udah terpantau bunyi terus. Udah terpantau bunyi terus yang paling pojok ya. Nah, untuk yang bondol mumpung ada diskon 1 juta ini. 1 juta. Diskon kita kasih 4,5 bondol. 4.500.000. Ya, untuk stoknya ada banyak. Ada banyak untuk sikatan londo. 40 ekoran. 40 ekoran. Untuk yang tras ada 15 ekoran. 15 ekoran untuk yang tras di harga? Untuk yang tras ini kita kasih harga 10 jutaan. 10 jutaan untuk yang tras. Ya, yang udah terpantau bunyi gacor di gudang ada 2. Ada 2. Itu di harga 16 juta. 16 juta yang udah gacor. Udah gacor. Nah, terus lanjut ke burung masranya ini. Ada cuca cungko. Ya, untuk cuca cungko kita jual 1.600.000 yang mulus. 1.600.000 untuk yang mulus. Ya, ini pastolan ya. Mulus, pastolan mulus-mulus ya. Stok banyak, Bos. Stok banyak untuk pastolannya. Nah, kalau ada yang trotol kayak gini? Trotol 1.750.000. 1.750.000 untuk cuca cungkonya. Bondol 1.700.000. Untuk yang bondol 1.700.000 tapi trotolan ya. Trotol stok cungkok banyak, Bos. Stok cuca cungko banyak pilihannya. Banyak. Ya. Stok sampai semua. Sini. Bodi yang besar-besar. Bodi besar-besar kalau yang bondol ini masih muda banget lagi. 1,7. 1.700.000. Ekor dokor. Ekor dokor. Ya, yang mulus
1.750.000. Oh, yang mulus 1.750.000. Stok mewah-mewah, Bos. Mewah-mewah. Di gudang juga masih ada. Di gudang juga masih ada. Ya. Nah, terus di bawah sini. Wambi. Ada Wambi. Tuh. Kenapa seperti ini untuk Wambi impor ini mulus banget ini. Wambi kita kasih harga 2.300.000. 2.300.000 ya untuk stok Wambi. Banyak ya. Stok banyak untuk kemarin Wambi. Datang udah sold out sekitar 15 ekor. Besok pagi ready lagi. Besok pagi kita ada bongkaran satu box lagi. Karena ini udah mulai surut buat stok Wambinya. Wambi besok pagi ready lagi. Ini sampai ke bawah Wambi semua. Ini untuk jantan betina harga sama? Harga sama. Sama. Jadi bosku yang mau request jantan halo aja karena kita pilihkan yang jantan karena yang tahu jantan betinanya itu ya yang jaga kios pasti tahu ntar kasih tanda sama yang jaga kiosnya. Untuk cungko stok aman ya, stok aman ya. Ini kenceng juga suaranya. Ini yang harga 2.800, Bos. Wah, untuk Wambinya. Ya, ini burung jadi. Ya, saya dapatnya full set ya, jualnya full set. 2.800 sudah full set. Gacor bener. Gacor bener sih. Ya, mulus. Mulus ya. Full set aja. Pokoknya bisa langsung dipantau kalau memang dekat, kalau enggak sempat ya bisa halo-halo aja ya, ya untuk Wambinya. Gak bakal kecewa, burungnya durasinya panjang, volumenya keras. Nah, terus di situ ini nih ada merbah jambul kotak ya, kutilang jambul, Malaysia. Banyak. Harga berapa ini? Satu ekornya 700.000. Yang diombok di blok aja, yang dipisah-pisah aja. Ada semua, aman. Terus di sini ada Sri Gunting Abu-abu. Rp130.000 untuk Sri Gunting Abu-abunya. Nah, di sini ada pentet MH. Ini di harga 100.000-an untuk pentet MH-nya tuh. Penampakannya seperti ini untuk pentetnya. Di sini ready juga untuk tengkek buto. Untuk tengkek buto di sini di harga 1.400.000 aja. Yang nyari Mas Ran tengkek butonya. Cukup di harga 1.400.000 aja. Monggo. Nah, di sini ada kenari gacoran nih, bodinya besar-besar nih. Di sini 300.000-an aja untuk kenari gacoran. Ini bebas pilih, ada yang warna putih, ada yang warna cerah. 300.000-an aja untuk kenari gacorannya. Monggo, ini bodinya super-super. Orang lain dibilang AF. AF. Kacer wulung. Ada kacer wulung. Ah, ori kacer wulung ya. Ori. Harga 1.000.000. Nah, untuk kacer wulung di harga 1.000.000 per ekornya untuk kacer wulung. Ori total juga bisa-bisa masih banyak. Anis merah, anis kembang banyak ya. Nah, untuk anis merah di sini di harga untuk yang macetan 400.000. Untuk yang macetan 400.000. Ya, untuk yang jaminan jantan ring bobitista 1.100.000. 1.100.000. Kalau anis kembangnya 400.000-an. Ada juga Black Root 650.000 untuk Black Root-nya. Indigo trotolan. Nah, di sini ada Indigo trotolan. Ya, untuk yang trotol jantan 650.000. Untuk betinanya kasih 500.000. Untuk yang betinanya 500.000 aja. Itu kan warna bagus-bagus ya. Sepasangnya 150. Sepasang 150.000 ya. Untuk bondol Jepang. Ini juga 150. Nah, ini ada 150 sama? Sama. Ini zebra Aussie tinggal sedikit lagi ya. Zebra Aussie tinggal sedikit lagi. Ah, ini sepasangnya 200.000. 200.000. Besok pagi bongkaran lagi zebra Aussie. Besok bongkaran lagi untuk zebra Aussie ya. Ya. Nah, bumbung fin. Ada juga gajah belong. Ini dewasa banget. Dewasa banget sepasang 120.000. Sepasang 120.000. Ada juga
San Connor ya. San Connor. Ini sepasangnya 5 juta. 5 juta sepasangnya. Kalau ambil satu kena 2.500. Nah, ambil satu kena 2.500. Kita kirim semua sold out, datang lagi. Datang lagi. Ini sepasangnya kita jual 1.300. Paradis sepasang 1.300.000. Mumpung ada dibuat di aviarinya untuk Paradis. Monggo. Jalak Bali dewasa ini sepasang berapa? Sepasang kena 3.900.000. 3.900.000 ya, yang remaja kena 3 juta. Untuk yang remaja kena 3 juta ini stok dari ombyokan sampai dipisah-pisah banyak. Tuh, stoknya ini yang remaja ya? Ya, ini remaja, satunya 1.500.000. Satunya 1.500.000. Ini ada jalak putih. Ini jangka 480. 480, jalak putih. Gacoran ya. Ini ada jalak Hongkong. Untuk jalak Hongkong. Ini harga 1.500.000. 1.500.000 untuk jalak Hongkong ya. Ini dewasa ya. Sama ini, kali ini masih sama. Nah, ini ada Pakistan. Oh, jalak Pakistan. Itu jangka 370. 370.000 jalak Pakistan. Nah, ini ada putih lagi. Ini ada jalak Suran Gacoran. Jalak Suran Gacoran. Itu jangka 430. 430.000. Nah, ini sampai ke sini. Nah. Nah, kalau ini untuk jalak ini. Ah, anakan kena 250. 250.000 untuk yang anakan. Ini yang mandirian 270. 270.000. Nah, yang paling rame nih pakai jalak Brahma. Jalak Brahma. Tuh satunya 1.500. Untuk satunya 1.500.000. Nah, untuk Starling Eropa 1.300. 1.300.000 untuk Starling Eropa ya. Ada Pakistan lagi. Nah, ini jalak putih. Jalak putih kita kasih 350. 350.000 untuk jalak putih. Terus ini ke bawah. Nah, ini terusuk kebo yang harga 30.000-an. 30.000-an. Nah, ini yang kurang-kurang mulus ya. Nah, untuk yang mulus banget bodi besar 40.000. 40.000 untuk yang bodi besar. Baru bongkaran. Tuh, nampaknya seperti yang kecilnya. Kan pilihan spesial yang bodinya panjang-panjang, gede-gede, jantan-jantan ini super besar di harga 50.000-an. Spesial. Sampai ke bawah aja 50.000-an. Ini. Oh, 50.000-an. Terus yang kebo ini dari dulu sampai sekarang selalu terpercaya ya. Ya, jadi bosku yang udah punya terus kebo pasti pengen lagi. Karena terus yang kebo ini gampang garuda. Oh, gitu. Ya. Oh, terus geser ke sini. Tuh mantenan. Sudah jadi dapat dari tukar tambah harga? 100.000 aja. 100.000 aja untuk mantenannya. Nah, terus ini ada beranjangan. Beranjangan Parva. Parva 230. 230.000. Ya, untuk Javanica ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Gudang ya. Javanica kasih 3 jutaan. 3 jutaan. Lanjut di sini ready juga untuk Peci Auri. Kleci Auri dengan 50.000-an untuk kleci aurinya ya. Tuh, kenapa support ini untuk kleci auri. Nah, terus di bawah sini, tuh. Ah, itu ada tubuh. Anakan 2.500. 2.500. Ya, stok ada 4 ekor. Stok ada 4 ekor ya. Jinak-jinak ya. Jantan. Untuk tubuh yang bahan, di gudang ada 5 ekor. Harganya 1.100. 1.100. Ya, untuk yang minus kurus 500.000. 500.000. Ya, untuk yang gemuk 1.100. 1.100. Nah, ini untuk jalak Bali yang pasangan-pasangan ya. Untuk yang dewasa 3.900.000. Kalau yang masih remaja di harga 3 juta untuk yang pasang-pasangan ya. Teman-teman, mungkin sekian itu dari saya dan Dunta Kusuma. Kalau salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Dunta Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk teman-teman yang lagi nyari burung-burung buat masteran atau buat koleksinya, buat di aviarinya, mumpung lagi ready. Kalau yang terbaru ini sini ada beranjangan apa namanya? Ini beranjangan sama Hot Luck. Sotlak katanya tuh. Imporan mana sih? Impor.
Ini barengan datangnya sama Paradis. Paradis itu. Ya. Berarti Afrika gitu. Afrika. Ya. Ya. Oke, Mas Didi, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama bos. Besok pagi kita pantau lagi. Pantau lagi. Ada Popsay Oren, Popsay Laser. Pokoknya kita infokan stop terbaru. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.